warga Surabaya temukan granat peninggalan zaman Belanda. Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur, menemukan sekantong granat yang diduga peninggalan zaman Belanda. Tim Gegana yang mendapat laporan segera melakukan evakuasi terhadap benda yang diduga granat. Seperti ditayangkan Patroli Indosiar, Minggu, 29 April 2018, kantong berisi benda hijau mirip alpukat ditemukan warga di pinggir Jalan Dharma Husada, Surabaya, Jawa Timur. Setelah mendapatkan laporan warga, Polsek Mulyorejo, Surabaya, langsung berkoordinasi dengan tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur untuk mengevakuasi granat yang ditemukan. Tim Gegana yang mengamankan granat melakukan sterilisasi lokasi menggunakan metal detektor untuk memastikan benda yang sama tidak ada. Guna mengetahui jenis dan keaktifannya, tim Gegana membawa granat ke Mako Brimob Polda Jawa Timur. Yeah.